Tanyakan. Nah, itu yang paling bagus pertanyaannya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan memang saudari GA dan saudara MYD ini, ya, kami memang menggunakan inisial karena memang aturannya seperti itu, ya, terlihat. Jadi saudari GA dan saudari MYD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan. Dipersangkakan di pasal 8 untuk pasal 29 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi, ya. Kemudian di pasal tadi pasal 4 ya. Pasal 4 itu pasal 29 di Undang-Undang pornografi nomor 44, kemudian di pasal 8 untuk pasal 34 Undang-Undang nomor 44, juga di pasal 27 di Undang-Undang nomor apa ITE. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan keduanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Ya, pemeriksaannya kapan? Tanggal 4 Januari 2021 tahun depan. Ya, akan dipemeriksaan. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Oke? Tapi Pak, mengenai GA sendiri kan masih mempunyai anak di bawah umur. Kira-kira kan ada pertimbangan nggak sih Pak mengenai? Ya betul, nantinya kan belum Mas, kan baru kita panggil sebagai tersangka untuk pemeriksaan. Tuh kalau memang iya, dia punya anak, saya juga ya. Nanti akan kita lakukan pendampingan, ada trauma healing yang akan kita berikan, pendampingan dari KPAI, dari pemerhati anak, artinya juga dari unit anak yang ada di Polda Metro Jaya, ya pasti akan ada pendampingan. Tapi ini kan belum, kita baru akan lakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Oke? Okay? Berarti Gisel dianggap sebagai pembuat konten, bukan Pak? Iya. Dianggap sebagai pembuat konten. Dibaca di pasal 4, membuat, memproduksikan, membuat. Yang saya disampaikan kemarin, yang melakukan, yang merekam siapa? Saudari GA, dia yang merekam. Membuat, membuat memang tidak bisa kalau untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman juga di media itu sudah ada semua kan? Sampai halayak masyarakat. Ya, coba nanti dipakai bahasanya. Sampai ke masyarakat dan untuk umum. Sampai ke umum itu. Ini yang kemudian tersebar menurut pengakuannya. Ya. Ada yang bilang rusak, ada yang buat satu bilang hilang. Ya. Kemudian pada saat itu saudari dia juga mentransfer menggunakan airdrop kepada si saudari yang saudara MYD. MYD sempat pengakuan dia sempat seminggu setelah itu baru dihapus. Makanya MYD kita ini kan di pasal 8 junto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi. Oke, teman-teman? Pak, jika keduanya enggak hadir dalam pemanggilan, apa ada tindakan debut? Ya kan ada panggilan lagi, Mas. Ada mekanismenya. Kalau pertama enggak hadir, kita panggil yang ke? Oke. Alasan yang membuat video itu apa, Pak? Kalau ditanyakan untuk kepentingan dia sendiri, untuk
pasti ditanyakan. Pasti setiap dijawab pasti begitu. Ya. Pengakuannya apakah dalam keadaan sadar atau ya, diakui. Ini sudah masuk ke materi ini, hal-hal yang dikecualikan dan dipublikasikan. Ya, sebenarnya belum boleh kita sampaikan di sini, nanti kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terakhir, Pak. Pak, dia nampu, dia mengkonsumsi, dia berapa, 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 dia ber